Dan fasa yang kedua, untuk gelombang kedua ni, dia ada dua fasa. Fasa yang kedua pula tuan-tuan, Nabi sebut lagi umum. Lagi ulama' tak tahu nak hurai. Tapi Nabi sebut ketika itu, umat aku akan melantik satu orang pemimpin. Karad kawarikin ala ghilaq, Nabi sebut. Nabi sebut tu metafora, analogi. Nabi sebut satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil, tulang pinggul ni. Tulang tu besar pi sangkut kat tulang kecil. Sepatutnya tulang kecil tu dia duduk kat tulang besar baru dia kuat, tapi yang besar ni dia sangkut, duduk bergayut. Kata para ulama, apa yang para ulama faham ialah dalam fasa yang kedua, gelombang yang kedua itu, umat Nabi Muhammad akan lantik satu orang pemimpin yang bodoh, tak reti nak memimpin pun, lemah akal fikiran dia, tapi semua sokong dia, semua undi dia, semua sokong dia, semua angkat dia, kan? Hak kumpulan-kumpulan yang cerdik, yang beriman ni tengok, kenapa pilih ni? Waktu tu, ketika itu, ketika itu, jadi semua orang ramai-ramai angkat kawan tu, ramai apa tu sokong dia. Subhanallah, ni yang akan berlaku. Sebelum Dajjal muncul, ada tiga gelombang fitnah. Saya hurai lagi, saya tanya siap-siap. Pernah dengar tak? Hak saya sebut fitnah Ahlas, fitnah Sarra, fitnah Duhaima. Hah? Belum. Ha, saya sebut sini lah, saya sebut di, saya tak tahu di tempat lain kot. Sebelum Dajjal muncul, akan berlaku tiga gelombang ni. Dia tiga serangkai ni. Dia berkembang. Hadis yang sama tuan-tuan tengok pada malam ni, hadis ni dua baris. Tuan-tuan tengok riwayat lain, dia enam baris. Lepas tu dia bersambung dengan hadis yang tuan-tuan baca malam ni. Macam tu. Yang pandai bahasa Arab boleh tulis fitnatul ahlas. Dia akan keluar hadis atas sekali, kunna qu'udan inda rasulillah fa dhakara alfitan fa aktsara fi minha. Kepala hadis tu, ending dia hadis ni, hak tuan-tuan baca malam malam 28 pula, hadis 28 ni ending dia. Tuan-tuan tahu apa kepala hadis ni? Kepala hadis ni, Nabi cerita beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal. Ada tiga gelombang akan berlaku. Suasana dia, saya cerita secara ringkas malam ni. Nama gelombang pertama, Al-Ahlas. Nama gelombang kedua, As-Sarra. Nama gelombang ketiga, Ad-Duhaima. Hadis yang kita baca malam ni, hadis yang kita baca malam ni adalah gelombang ketiga sehari sebelum kemunculan Dajjal, dan gelombang tu dinamakan gelombang Duhaima. Gelombang tu dinamakan gelombang Duhaima. Dia macam ni. Bila tanda-tanda kecil yang kita dok baca kat surau dengan tuan-tuan ni, hak berapa puluh ni, insya-Allah kita habiskan 42 tanda-tanda kecil ni. Ada banyak lagi lah, ada 100 lebih lagi. Habis semua tanda kecil ni, keluar Dajjal. Kalau habis pagi, petang tu keluar Dajjal. Tanda kecil termasuk hadis hak 28 ni. Sekejap lagi tuan-tuan tengok apa Nabi sebut. Bila habis semua tanda kecil yang Nabi pernah ajak, Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat, maka akan keluar tanda besar yang pertama, iaitu Dajjal. Sebelum betul-betul nak keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi. Tu kita lega lah sikit, kan? Yang tu berita gembira untuk orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ada-ada orang bila dia tahu keluar Imam Mahdi, dia tak pergi. Ada. Dia berasa tak penting, dan dia berasa ni orang pergi dah, jadi lah. Saya tak mau urailah tajuk tu. Tajuk Imam Mahdi. Rugi. No, kalau kita tak pi membayar. Kemudian
akan berlaku tiga gelombang ni. Dia mula dengan gelombang Al-Ahlas. Ahlas ni tuan-tuan, dia main gelombang ni bukan Malaysia saja, bukan Madinah saja, bukan Yaman saja, bukan Amerika saja, bukan Australia saja. Bila dia start main gelombang Ahlas, satu dunia ni merasa, satu bumi ni akan rasa fitnah Ahlas. Fitnah Ahlas, Nabi sebut tiga ciri dia. Satu, manusia dalam keadaan ketakutan. Dua, kehilangan dan kemusnahan harta benda. Tiga, kehilangan dan kematian ahli keluarga. Tiga benda ni. Tuan-tuan ingatlah sampai bila-bila. Tak urai dah. Hadis pun nak habis ni. Kan? Itu berita gembira untuk saya. Tuan-tuan, tak urai dah. Fitnah Ahlas, bila dia berlaku, seluruh bumi akan rasa fitnah ni. Tiga ciri gelombang ini, iaitu manusia akan hidup dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan, hari ini pun ni 2019 ni, berasa aman 100% kah duduk dalam rumah sendiri? Tak. Dalam rumah sendiri. Beza 20 tahun yang lalu kita boleh berasa, tuan-tuan. 20 tahun yang lalu motor tak diluar, kunci tak buat keluar pun tak apa daripada motor tu. Tak ada siapa curi. Hari ni 2019, dalam rumah orang boleh masuk bunuh. Sifat gelombang pertama sebelum Dajjal muncul yang Nabi sebut Ahlas, tiga sifat. Seluruh muka bumi ni orang ramai dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Punca dia daripada peperangan. Bila Ahlas ni dia main jadi perang banyak yang lebih besar. Tuan-tuan, ironi tak ataupun sinonim tak dengan kedatangan Dajjal? Sinonim. Sebab apa? Sebab sebelum Dajjal keluar, siapa keluar? Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi keluar, benda apa yang berlaku? Perang terbesar dunia yang Nabi sebut dengan nama Al-Malhamatul Kubra, iaitulah satu peperangan yang kata Rasulullah tidak pernah terjadi perang sebesar itu semenjak diciptakan Adam. Nampak anda? Okey. Bila perang tu besar, maka orang dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan tengok Perang Dunia 1, Perang Dunia 2. Kan? Bom sana, atom sini, racun sana, gas sini, macam-macam. Maka manusia dalam keadaan ketakutan. Lama ke ustaz? Lama. Daripada mana ambil perkataan lama? Daripada perkataan Ahlas. Nabi yang namakan suasana ataupun gelombang itu dengan nama gelombang Ahlas. Kata para ulama, Ahlas ni dia punya jamak taksir. Dia punya mufrad dia hilsun. Hilsun ialah pelapik yang ada di belakang atas kuda. Sebelum kita tak pelana hak berat, hak besi tu, kita tak pelapik dulu atas belakang kuda supaya belakang dia tak lekat bekas. Tak satu lapis kain, kain tu Arab panggil hilsun. Jamak dia Ahlas. Apa kena mengena Nabi ambil nambik nama pelapik yang duduk di belakang kuda yang selalunya orang Arab tak buang pelapik tu? Kalau pelana hak tu orang selalu buang. Sampai di tempat orang tambat kuda, orang angkat buang. Tapi pelapik tu orang tak buang. Kenapa Nabi namakan gelombang pertama tu Ahlas? Kata para ulama, kerana lamanya gelombang itu. Kerana lamanya fasa pertama itu, mungkin makan tahun. Dia punya kelangsungan fasa pertama, tuan-tuan. Ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Kehilangan harta benda ketika itu, Nabi sebut, tuan-tuan ingat. Lepas ni saya tak sebut dah. Dan Nabi sebut dalam hadis lain pula, berkait dengan hadis ni juga. Nabi kata ketika itu,
Ketika itu, apabila satu keluarga kehilangan harta benda, hatta la yabqa syai'un min malihi, sehingga tidak berbaki sedikit pun duit dan harta benda dia. Bukan dia bukan habis kira ada lagi dalam simpanan ada lagi 6,000. Dia habis waktu tu, dia rosak harta benda waktu tu sehingga habis sampai tak berbaki, kata Rasulullah. Ini suasana hak perang tadi ni, yang perang tadi. Kemudian habis ahlas. Kemudian kata Nabi, gelombang satu selesai. Selesai ahlas. Mai gelombang dua. Gelombang dua nama dia as-sarra. Gelombang dua namanya as-sarra. Nama ini dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang namakan. Sarra ni pula daripada perkataan apa? Daripada perkataan suka. Suka. Macam mana pula tak sat duk perang dengan kematian apa semua ni? Yang ni pun dihuraikan oleh para ulama dengan beberapa keadaan, iaitu yang pertama, tuan-tuan tengok, Nabi sebut dalam hadis yang saya kata panjang tak saat ni, ending dengan hadis malam ni, Nabi sebut fitnah sarra ini dia ada dua fasa. Fitnah sarra ni ada dua fasa. Fasa pertama, kamu akan tengok manusia menjadi lalai disebabkan nikmat, kesukaan tadi. Allah kembalikan nikmat, manusia jadi lalai jauh daripada Allah dengan nikmat yang dikembalikan oleh Allah tadi ni. Tuan-tuan faham tak? Seolah-olah lepas fasa tu dia main satu fasa, manusia jadi jauh dengan Allah. Ni yang ulama sebut, saya tak ubah. Manusia umat Nabi Muhammad jadi jauh dengan Allah disebabkan kenikmatan tersebut. Puncanya, hak ni lagi pelik. Gelombang kedua ada dua fasa. Ni saya duk hurai ni masih lagi gelombang yang kedua, fasa satu. Punca manusia jadi jauh disebabkan nikmat tadi datang daripada seorang lelaki. Lelaki ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang ni pelik . Ahlul bait, darah daging Nabi, ahlul bait. Akan tetapi dia tidak membawa manhaj dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni in awliya iyal muttaqun, kata Nabi. Dia memang darah daging Nabi, keturunan Rasulullah, bukan Sayyidina Hasan Hussein, tuan-tuan, bukan Imam Mahdi. Kan hari ini pun ada orang ahlul bait. Ahlul bait betul-betul keturunan dari bawah Hasan Hussein tu. Tapi ada yang soleh, ada yang tidak soleh. No? Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang fasa kedua ni, tuan-tuan, yang heret umat Nabi Muhammad, membuatkan mereka jauh daripada Allah, laki-laki ni, wal'iyadzubillah. No? Dia darah daging Rasulullah, akan tetapi dia tidak membawa ajaran dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nafikan benda tu. Memang dia keturunan aku, kata Nabi, tapi dia tidak membawa ajaran aku. Tuan-tuan, punya celaru waktu tu. Kan orang nak percaya yang mana ni? Tu kan ahlul bait. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi nasab semata-mata tidak menentukan kebenaran. Nasab semata-mata mesti dilapik dengan ilmu dan iman, baru betul, baru boleh ikut. Sebab apa? Sebab dia hak ni, hak saya sebut ni. No? Dalam fitnah as-sarra, gelombang yang kedua daripada tiga gelombang tadi, gelombang yang kedua, fasa yang pertama, orang jadi jauh daripada Allah, jadi sesat disebabkan lelaki ni. Habis fasa pertama. Dan fasa yang kedua, untuk gelombang kedua ni, dia ada dua fasa. Fasa yang kedua pula, tuan-tuan, Nabi sebut lagi umum. Lagi ulama tak tahu nak hurai.
Tapi Nabi sebut ketika itu, umat aku akan melantik satu orang pemimpin. Karad kawarikin ala dhilak, Nabi sebut. Nabi sebut tu metafora, analogi. Nabi sebut satu tulang yang besar disangkut pada tulang yang kecil, tulang pinggul ni. Tulang tu besar, pergi sangkut kat tulang kecil. Sepatutnya tulang kecil tu dia duduk kat tulang besar baru dia kuat, tapi yang besar ni dia sangkut, duduk bergayut. Kata para ulama, apa yang para ulama faham ialah dalam fasa yang kedua, gelombang yang kedua itu, umat Nabi Muhammad akan lantik satu orang pemimpin yang bodoh, tak reti nak memimpin pun, lemah akal fikiran dia, tapi semua sokong dia, semua undi dia, semua sokong dia, semua angkat dia, kan? Hak kumpulan-kumpulan yang cerdik, yang beriman ni tengok, kenapa pilih ini? Waktu tu, ketika itu, ketika itu, jadi semua orang ramai-ramai angkat kawan tu, ramai apa tu sokong dia. Subhanallah, ni yang akan berlaku. Kemudian berakhir fitnah Sarra. Kemudian dia main fitnah yang ketiga, fitnah Duhaima. Hadis ni, apa yang berlaku dalam fitnah Duhaima? Satu, untuk kita dengar. Fitnah Duhaima ni Nabi kata malam yang gelap gelita. Benda yang pertama berlaku dalam fitnah Duhaima, ketika itu kalian susah untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Ya Rasulullah, siapa yang kena fitnah ni? Nabi kata, la tada'u ahadan illa latamathu latmatun. Fitnah ini akan kena pada semua orang, tak kira yang beriman ataupun yang tidak beriman. Semua kena fitnah ni, sikit ataupun banyak. Dahsyat fitnah ni, tuan. Sebab tu Nabi kata, buat amal ibadah banyak-banyak, segera buat kebaikan. Mai satu masa, mai satu zaman, fitnah Duhaima, semua orang tak boleh buat kebaikan, semua orang susah untuk melakukan ibadah. Hadis ni, yang tu yang pertama yang akan berlaku dalam Duhaima, nombor satu. Lepas tu, bila kita tengok fitnah Duhaima ni nak berhenti, tamadat, kata Nabi, setiap kali kita tengok dia nak berhenti, inqadat tamadat, dia jadi lagi panjang. Subhanallah, nampak berasa nak habis dah fitnah ni, dia jadi lagi panjang. Fitnah yang seperti malam gelap gelita. Benda yang ketiga berlaku dalam dalam fasa ketiga ni, tuan-tuan, benda nombor tiga yang berlaku ialah waktu tu ramainya orang-orang Islam, pagi Islam, petang murtad. No, bukan murtad yang kecil-kecil, bukan yang syirik khafi ni, murtad hak terang-terang. Pagi puasa dengan kita, petang sudah kufur dengan Allah Subhanahu Taala. Petang kufur. Bukan puasa, kata dia. Wallahiyazubillah. Petang semayang asar dengan kita, bangkit pagi esok tengok tak Islam dah, kufur. Kufur yang terang. Kufur yang terang. Yang tu benda yang ketiga yang berlaku dalam gelombang yang ketiga. Nombor empat yang berlaku, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ni hadis ni, tuan-tuan tengok, nah, dia, kita akan tengok ramai orang akan pengguna agama Islam untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit, kata Nabi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wa fi riwayatin qalil. Nabi kata, nak dapat habuan dunia sikit je, nak dapat 1,000 je, nak dapat 2,000 je, dia sanggup jual iman dia, jual Islam dia, jual iman dia, kufur dia. Waktu tu nak dapat habuan sikit-sikit ni, itu benda berlaku. Yang kelima, yang kelima ni keadaan yang paling susah, no? Yang terakhir, yang kelima dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, fasa gelombang ketiga Duhaima ni ialah fasa yang terakhir ni, hatta, sehinggalah terbahagi orang kepada fustatain, dua kumpulan. Hak ni yang paling menakutkan, tuan-tuan.
Nabi kata kemuncak fitnah Duhaima, orang terpecah dua. Satu kumpulan fustatu imanin la nifaq fih, kumpulan orang beriman, tak ada seorang pun fasik dan tak ada seorang pun munafik dalam grup tu. Dan kumpulan yang kedua fustatu nifaqin la iman fih, kumpulan yang kedua adalah geng yang kesemuanya kufur, kesemuanya munafik, kesemuanya fasik, seorang beriman pun tak ada dalam kumpulan tersebut. Hak ni kemuncak. Hari ni tuan-tuan, kita duduk dalam satu tempat, ramai orang Islam duduk satu tempat, kita tak tahu siapa betul-betul beriman, siapa yang fasik, siapa yang munafik, siapa yang berdendam dan dengki dengan Islam. Duduk sekali, satu hari kemuncak kepada kemunculan Dajjal, manusia ataupun umat Nabi Muhammad akan terbahagi dua. Sehingga kan kata para ulama, sekiranya kita pada hari itu berada dalam kumpulan beriman, tuan-tuan, kalaulah waktu tu kita duduk dalam kumpulan beriman, kita boleh tengok satu lagi kumpulan, kumpulan munafik dan kumpulan kufur. Boleh beza ke ustaz? Waktu tu boleh beza. Ketika itu boleh beza. Dia tak duduk sekali dah. Subhanallah. Nabi kata, ketika mana kalian melihat perbezaan itu. Nah, ni kemuncak hadis ni. Ketika mana kalian melihat dua kumpulan itu boleh dibezakan, maka tunggulah kemunculan Dajjal hari itu ataupun esokkan harinya. Habis hadis tu. Ketika mana kemuncak fasa yang ketiga, kalian boleh melihat dua kelompok itu dipisahkan, satu kufur, satu Islam. Hak Islam ni tuan-tuan, fasik tak ada, munafik tak ada. Duk belah ni, dia duk belah ni, dia ada dua, dia tak ada. Hak geng atas pagang tak ada. Ha, jaga-jaga hak atas pagang. Sat hak undi belah ni, sat undi belah ni ni. Ha, jaga. Tuan-tuan, hari kemuncak kemunculan Dajjal, dua kumpulan saja. Kamu sokong Islam ataupun kamu duk belah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Percaya ke tak percaya, benda tu akan jadi. Mesti jadi. Hadis tu hadis sahih. Dan ketika mana kalian melihat dua kelompok ini dengan terang dan jelas, boleh nampak ni kelompok orang beriman, ni kelompok kufur. Fantaziru dajjal min yaumihi aw min ghadih. Maka tunggulah Dajjal keluar hari itu ataupun keesokan harinya. Atau kemuncak dah. Ah, lepas tu bila Dajjal keluar lagi lebih huru hara lah. Ha? Dia lebih huru hara. Nas'alullah as-salamah. Entahlah. Ha, yang tu kemuncak kepada gelombang yang ketiga. Habis.